Hello guys. Okay, for today's video, aku nak bawa korang ke Hok Eng Bangi. Apa yang ada ke Hok Eng Bangi ni? Okay, untuk korang yang tak tahu Hok Eng Bangi, aku rasa antara pengedar barang-barang Yonex yang terbesar dekat Malaysia ni. Untuk korang yang nak cari barang-barang sukan macam Yonex, Victor, Li-Ning, banyak lagi brand, tapi yang paling besar aku rasa memang Yonex lah. Sebab dia ada dua kedai. Satu kedai tu dia campur-campur brand-brand, satu lagi memang Yonex special. And aku rasa ramai orang yang dekat area Semenanjung ni, kalau nak dapatkan barang-barang sukan yang murah, memang akan pergi dekat Hong Eng. Sebab dia ada banyak gila pilihan dan harga dia memang sangat-sangat murah kalau nak comparekan dengan tempat-tempat yang lain. But today aku tak nak cerita pasal Hong Eng. Aku nak cerita pasal Zul Hilmi Hamdan. So, okay, Zul ni dalam semua friendship, friendship semua ada 11 termasuk Zul. Kalau ikutkan dulu, friendship ada 10. Then Abah Azri baru saja ambil Zul and tak pernah bawa dia pergi shopping lagi. So, today kita orang nak bawa Zul untuk pergi shopping. Shopping dekat mana? Of course, dekat Hong Eng. So, well, kita orang akan berkumpul dekat situ lebih kurang pukul 1. Sekarang baru pukul 10, lebih kurang. Well, see you there guys. Bye. Ada. Ni. Ada sebab bukan Juli. Ada buat video. Ya. Hoi. Video. Kita masuk video. TikTok sebagai yang terbaik. Yes. Saya punya pemimpin. Thank you uncle for having us. Ini baru. Tapi orang kata sedap, tapi saya tak try lagi. Kenapa sikit dengan abang? Ini untuk abang. Untuk abang eh? Untuk bayar budi. Bayar budi? Mana ada budi bayar selamanya. Thank you for Sandy. Dia penasihat saya. Sponsor satu reket. Tengok saya pun dapat sponsor. Moga bos. Sentiasa ada ingat sama you. Sama sifur. Thank you. You main support dari kita ni. Jadi yang ini satu penghargaan. Ya, betul. Untuk saya. Jadi pilih tadi yang sibuk mau. Okay. Saya kita turun ikat. Alright, thank you, bos. Malam ni saya try. Nanti saya buat video. Boleh, bos, Okay. Thank you. Saya 10 tahun dulu, boleh. Itu pesan namanya. Pesan nama. Okay, ni, tapi... mesti boleh lagi lah. Ini lah kita nak shopping untuk yang pastu untuk baru. Pastu untuk yang lama ada di sekitar depan. Kuatlah yuk. Lagi mari ya. Tahu tadi tak ada. Orang ada dulu. Ambil ini sudah 11. Ini sudah berapa kan? Lutfi tidak ada. Tapi dia kalau dia tapi dia tak main dah. Cakap dengan apa? Sudah main. Kurang.
Kena dengar sikit. Mentah-mentah sponsor kan, kau tengok dia ambil berapa batang. Haa, 5 batang. Tengok Azul. 1, 2, 3, 4, 5. Sikit boleh lah masuk. Aduh, betul-betul tekan ni. Tengok. Okey ke tak okey? Pakai mangga. Mangga pun tak ada. Cun, nampak macam jadi tau. Naik kan. Pakai ni naik kan. We are in Hock Eng Sports Bangi. Ada banyak gila pilihan. Ini bahagian Your Next. Dekat sebelah pun ada banyak lagi pilihan. Korang boleh tengok, korang boleh datang sini. Bukan barangan badminton je, barangan sukan lain pun ada dekat sini. Itu eh bodoh. Yes. Dapat juga kan, dapat kembali itu tidak perlu. Hanya. Sudah bertembung. Macam tua. Thank you Abang Azri daripada show. Aku gigil lah ni. Aku dah dengar tadi tu lah. Sekejap. Okay. Kau cek. 3, 2, 1. Thank you Abang Azri atas treatment. Masuk saya sendiri yang baru ni. Yang saya dapat lagi masuk. Macam-macam lagi ada dalam ni. Semoga Abang Azri diberikan rezeki semakin amat berjaya. Dan mau sempat nak pulang untuk paling penting sekali. Thank you. 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 Th